Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Kang Desobini. Dan hari ini saya akan sedikit berbagi informasi seputar tutorial SEO, khususnya tentang bagaimana cara verifikasi blog ke Google Search Console. Mau tahu bagaimana caranya? Simak terus video tutorial berikut ini. Oh iya, sebelumnya mohon di subscribe, like, share, and comment di video-video yang ada di channel Kang Desob ini, supaya bisa memberikan semangat bagi saya untuk terus memberikan tutorial-tutorial dalam video YouTube ini. Pertama-tama, silahkan Anda buka browser internet kesukaan Anda. Saya sendiri di sini menggunakan browser Mozilla Firefox, dan saya menggunakan browser yang new private window ini. Nah, kemudian di pencarian kita ketikkan Google Search Console. Nah, kita klik yang ini. Kemudian di sini kita klik yang start now ini. Lalu kita masukkan emailnya. Tentunya email sobat semuanya ya. Kemudian klik next. Lalu kita masukin passwordnya. Kemudian klik next. Tunggu sebentar sampai terbuka. Nah, di sini ada dua ya. Nah, sekarang kita buka blog kita sendiri. Nah, ini merupakan blog saya ya. Kemudian kita copy alamat blognya. Lalu kita masukkan di sini yang awalan URL ini. Paste. Kemudian kita klik terus. Selesai, buka properti. Di sini kemudian kita pilih yang menu setelan ini nih. Klik, nanti akan terbuka. Nah, ini klik yang verifikasi kepemilikan. Dia akan terbuka. Nah, kita pilih ya tag HTML ini nih. Lalu kita copy kode untuk blog spot yang kita miliki. Nah, ini kita klik sorot, kemudian klik kanan, kita copy, lalu buka blog tadi. Dan kita login ke dalam blogger ini. Nah,
karena sudah saya masuk, maka langkah selanjutnya adalah kita memilih tema. Klik, kemudian kita klik yang edit HTML ini nih. Klik. Nah, di sini kita cari yang dalam kurung head ini nih. Klik, kemudian enter, lalu klik kanan. Kita klik save. Nah, jika sudah, kita buka Google Classroom tadi, kemudian kita klik verifikasi. Nah, sudah berhasil diverifikasi blog yang kita miliki ini. Semudah inilah cara verifikasi blog ke Google Search Console. Jadi, bagi Anda yang belum mendaftarkan blognya, ada baiknya segera untuk mendaftarkannya, karena ini sangat bermanfaat sekali untuk kemudahan pengindeksan blog kita di pencarian Google. Nah, pemberitahuan untuk keberhasilan kepemilikan, verifikasi kepemilikan blog ini juga akan masuk ke dalam email yang kita miliki. Nah, kita buka Gmail. Tunggu sebentar sampai terbuka. Nah, ini masuk ke email blog yang kita miliki. Kita buka ya. Di sini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Di sini ada 4 langkah. Baiklah, hanya ini saja sedikit informasi yang bisa saya bagikan untuk sobat semuanya. Mudah-mudahan video tutorial ini bisa memberikan sedikit manfaat bagi sobat semuanya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa, demi kemajuan channel saya ini, untuk di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.